Omel pula muka, mata sekali congelak gitu, rebah tiga ekor anak kucing tengok. Nah. Ha. Ni mata beleh 8000. Berapa mek? 10 ha. Jari kaki panjang pendek jari kaki. 10000. Nah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap cuy, selalu jaga kesehatan cuy. Oke, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi requestan dari teman-teman ya. Ini sudah banyak banget yang kirimkan saya linknya, dan setelah saya membuka link-link videonya, langsung saya download videonya di sini cuy ya. Ada beberapa video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya. Di sini kita akan mereaksi lagi ceramah atau tanya jawab. Di sini kayak kesannya sih kayak tanya jawab gitu ya. Tanya jawab dari Ustadz Azhar Idrus cuy. Ya, jadi salah satu yang menarik dari ceramah agama dari Ustadz Azhar Idrus adalah tanya jawabnya itu cuy. Ya, setelah saya mereaksi beberapa video Ustadz, saya baru tahu memang kelebihan dari Ustadz adalah tanya jawabnya gitu ya. Setelah sering menonton video-video Ustadz seperti ini cuy, contoh Ustadz Azhar Idrus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pelik ya, walaupun agak pelik gitu, tapi saya banyak mengetahui beberapa yang memang gak pernah saya tahu sama sekali gitu cuy ya. Ini sangat-sangat membantu, dan di sambil kita membuat konten seperti ini, saya pun secara tidak langsung ya, saya pun secara tidak langsung bisa belajar agama jauh lebih baik lagi gitu cuy. Jujur aja cuy, saya memang banyak-banyak harus belajar tentang agama cuy, karena banyak banget yang memang belum saya pahami dari segi agama gitu cuy ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua video, langsung aja kita tengok cuy ya. Di sini durasinya mungkin agak pendek, makanya saya ambil langsung dua video cuy. Yang tadinya saya ingin mereaksi langsung dari channel Ustadz, tapi belum ada respon gitu ya. Saya sudah DM Ustadz langsung, Ustadz Azhar Idrus langsung, tapi belum ada jawaban gitu cuy. Jadi saya nggak bisa mereaksi video-video yang ada di channel Ustadz kalau nggak ada izin gitu ya. Oke, langsung aja cuy, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, sini videonya udah siap, dan judul videonya adalah Ustadz Azhar Idrus lawa atau imam terkena tahi cicak kena sepak. Maksudnya apa ini? To imam terkena tahi cicak. Oh, tahi, ini tahi cuy ya. Tahi cicak kena sepak. Mungkin kalau kita sudah tengok barulah kita paham cuy. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1. Boom. Oke. Baik, ini soalan Pak Semayang. Soalan terakhir pada malam ini. Oh, terakhir. Dulu Ustaz kata imam sembahyang 3 rakaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat apa? Ustaz. Tunggu, 3. Oh, kalau terlupa gitu ya. Kalau kita nampak tahi cicak kena tu imam, nak buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. Gimana ceritanya si imam disepak? Oh, begini ceritanya, imam ini terkena gitu ya, terkena tai cicak gitu ya. Jadi hitungannya apa, kesannya kayak najis atau gimana ya, najis mungkin cuy, tai cicak gitu ya, jadi disepak gitu. Kejam banget masalahnya cuy, kok imamnya disepak gitu ya. Kita ulang dulu cuy. Dulu Ustaz kata imam sembahyang 3 rakaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat apa? Ustaz, kalau kita nampak tahi cicak kena tu imam, nak buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. Ha?
Macam mana nak mandi junub? Oh, memang dia tak banyak tak tahu. Yeah. Bila ustaz nak mari ceramah di Kuala Kangsar? Dan umur ustaz sekarang berapa? Dulu ustaz kata imam sembahyang 3 rakaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat macam mana? Dengar molek-molek. Subuh 2 rakaat. Ini syariat. Siapa yang sengaja tambah rakaat, haram berdosa besar. Yang boleh diterima, imam tersalah atau makmum tersalah. Tersalah tak ada masalah. Oh ya, kalau tersalah gitu. Naik berdiri rakaat ketiga subuh. Hukumnya imam itu tak sengaja, imam tidak berdosa. Makmum pun tak ingat juga, naik juga, makmum pun tak berdosa. Nah, tersebab terlupa. Tapi ya, bila masa mana kita teringat, masa tu wajib turun semula. Rakaat ketiga Maliki Yaumiddin. Aku tiga dah. Wajib berhenti dan terus turun baca tahiyat akhir. Faham tak? Makmum yang tahu dah imam tiga ikut juga, makmum tu batal sembahyang. Neh, makmum yang tidak tahu memang tidak batal, tak sengaja. Walaupun setiap subuh mereka akan sembahyang tiga rakaat kerana tidak sengaja. Tapi berat mana kalau tiap-tiap subuh. Lepas tu nak kena sepak dah ni pun. Itu yang wajib kena sepak. Kalau kita nampak tahi cicok kena tu imam, nak buat apa? Ada orang kata kena sepak tu imam itu. Ini menarik. Dengar boleh, jangan main sepak gitu. Neh. Imam kita, kita belakang. Kalau imam itu daripada awal tidak sah kadang-kadang. Kadang-kadang imam itu awalnya sah, lepas tu jatuh najis. Kadang-kadang lepas daripada sembahyang dah, baru benda yang tidak sah berlaku. Baik, masalah jatuh najis. Tengah sembahyang, tu imam kopiah bersih, tak ada najis. Bersih boleh eh? Lepas tu jatuh tai cicok atas kepala tu imam. Neh? Okey. Maka atas kau mengatakan batal sembahyang apabila tidak dibuang dengan segera. Kita tengah sembahyang, tahi cicok kering jatuh atas lengan baju, kita kena buang dengan segera tanpa sentuh. Masih lagi dak batal sembahyang. Oh, jangan biar lu tahi cicok, aku nak pergi tahiyat dulu, batal sembahyang. Nampak? Kena buang fauran, segera. Maka itu kalau kita senang dah. Dah kalau tu imam, dia imam tengah baca Fatihah. Kita duduk, gerbong jatuh tahi tiku. So gitu tapal dia tu imam. Faham? Nak kata ke ni? Nak tegur, subhanallah. Subhanallah. Nak kata gitu? Tu imam tak ada. Tuhan Allah tu maknanya tahi tiku. Enggak. Nah, kalau tu imam lebih rakaat memang subhanallah. Ya betul. Nah, dah kalau tahi tiku, tu imam mesti mikir, kenapa subhanallah? Nah, ada yang mikir, salah ke? Subhanallah. Subhanallah. Ah, jangan, subhanallah. Dia tak faham. Nah, bagaimana pergi caranya ke imam dan buang kopiah dia, undur balik. No tu, ni bukan saya reka, ulama sebut benda ni tak ada dalam hadis. Ijtihad, faham? Ulama fiqh pergi buang kopiah dia, neh, masih lagi so, undur balik. Jangan pula tu imam boleh ambil kopiah, ambil balik pakai. Dia kira bodoh. Ha, gitu. Lagi bodoh. Dia jatuh, oh kopi aku mesti ada najis. Sebab tu orang buang. Okay, lepas tu kena faham kot imam. Berarti imam juga harus ini faham. Ini subhanallah, subhanallah. Setahun lebih tak jadi apa. Subhanallah, subhanallah. Tak jadi apa. Nah, itu kalau jenis yang boleh buang. Kalau yang tidak sah daripada awal dah. Contohnya kita sembahyang pada awal tak perasan, kata kita khusyuk kejar mata. Rupanya tu imam pakai kain koyong. Daripada awal dah tak sah. Sebab apa? Daripada awal dah bedah aurat. Sah tak? Tak sah dah. Mana? Boleh tegar tak lagi? Tak boleh tegar dah. Kita buka mata tengok lah, tu imam kain koyok kat punggung. Kalau lalang tak bakar, lubang dia satu lubang. Faham tak? Puing nampak punggung tu imam. Tu imam duk ngaji. Maka daripada awal tak sah dah. Daya kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, tu imam tak reti. Dan nak buat apa? Ya, betul. Kalau koyok pada awal, jangan pergi buang air pula. Itu lagi berat. Nak buat macam mana? Tu imam sudah rosak semayang. Betul. Tadi baru jatuh, kita buang pongkok. Boleh teruskan semayang. Ini rosak dah. Nak buat apa ni?
Panda. Apa jawabannya? Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana Panda kan? Nampak macam tak Panda. Mujur saya tak tahu hadiah. Tunggu je. Gua enggak paham tadi. Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana Panda kan? Apa Panda? Nampak macam tak Panda. Macam tak Panda. Aduh. Tunggu dulu je. Aduh. Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana Panda kan? Nampak macam tak Panda. Mujur saya tak tahu hadiah. Biasa saya tanya gini, saya buat hadiah Lamborghini. Makmum yang nak ganti imam pergi duduk sebelah imam. Faham? Ingat imam, bila ada makmum mari duduk sebelah, awak sudah rosak. Timang ni. Bila makmum ada duduk sebelah, oh makmum aku rosak ah. Keluar. Okey. Go di sini paham cuy. Ini jawabannya kita harus menggantikan imam gitu ya, di samping gitu ya. Jadi imam bisa sadar juga gitu ya bahwa ada yang salah dari saya ini. Jadi imamnya harus maksudnya keluar dari barisan gitu ya. Maksudnya keluar dari barisan imam itu ya. Karena kalau subhanallah itu biasanya memang kalau kita tersalah di ucapan, misalnya contoh surah-surah yang kita baca itu salah, dan atau rakaat kita, gerakan sholat kita yang salah, barulah gunakan seperti itu ya, setahu saya cuy. Jangan bila makmum mari sebelah muntolok lok. Macam budak jadi. Jadi kena faham imam. Bukan saya nak ajar imam dak. Bukan saya nak ajar imam dak. Ni saya pun tak pandai. Saya kutip kitab-kitab fiqh. Nah, tu cara dia. Macam mana nak mandi junub? Cukup senang. Sailanul ma' ala jami'il badani bin niyam. Lalukan, ratakan air seluruh badan yang zahir. Nah, dengan niat. Bila kita buka pai ujang, sekarang banyak pakai pai ujang. Air pun kena kepala kita dulu. Bila kena kepala, hadir dalam hati kita, mandi yang wajib. So, ha? Kemudian peratalah atas dulu apa semua. Segala. Dan duduk biar kemaluan dubur terbuka. Duduk tinggal, yang terbuka kita gonyoh. Faham tak? Kalau berdiri, dia tertutup punggung kita. Celah ni tak kena air. Tidak sah. Bila kita duduk, dia fleksibel. Buka dulu. Kena gonyoh. Faham tak? Betul tak? Ni punggung kita kan nampak sini, zahir. Ni dubur. Faham tak? Bila kita berdiri, tutup. Tutup papang punggung ni tak kena air. Tak sah mandi junub. Waduh, bersuci kita tidak sah. Bila bersuci tidak sah, semayang sah tak? Tak sah. Ha ni Nabi kata, tanazzahu. Kena bersuci. Yang kena dalam kubur, kih. Sat ni ini baru tahu bersuci, tak pandai. Duduk sekejap gonyoh. Dia datang batal. Gonyoh itu digosok. Ada wuduk dah. Tak apa. Gonyoh. Masuk plastik. Gosok. Tak ada masalah. Gonyoh dengan tangan belakang. Tak ada masalah. Soalan terakhir. Ini bukan soalan. Berapa umur ustaz? Ini bukan soalan lah. Pribadi ya. Umur kita ni. Berapa lah? Nak jawab. Kalau kabur 80 tua sangat. Ustaz di sini kayaknya 60. Tua sikit pada Siti Nohaliza. Oke cuy, selesai ya video pertama. Oke, kita lanjut ke video yang kedua cuy. Kayaknya memang kalau cuma separuh-separuh aja kayak tak puas gitu ya, tak puas hati gitu ya. Jadi kita harus siapkan yang kedua cuy. Di sini judulnya itu adalah Ustadz Azhar Idrus, hantaran kawin mahal. Nah ini yang menarik cuy. Membahas pasal hantaran yang mahal cuy ya. Wah ini Sulawesi banget sih ini. Ini Sulawesi banget sih yang disinggung ini cuy. Oke langsung aja kita lihat ya video yang kedua cuy. 3, 2, 1. Soalan terakhir, mas kahwin kau mahal. Susah lah orang lelaki nak bini. Dah mana soalan? Mas kahwin kau mahal. Susah lah orang lelaki nak bini. Oh ni curhatan. Dah mana soalan? ini curhatan para lelaki. Tak ada soalan. Jadi gitulah. Nabi kata perkahwinan yang paling berkat, yang paling murah, mas kahwin.
Tapi tak ambuh hok Nabi ni tak ambuh. Nak hok ramah tu. Nak. Nak hok ramah. Hok ramah tu nak naik harga tu hok orang ramah. Orang ramah ni hok bodoh. Orang ramah ni orang jahil. Nak. Walakin nak aksara nasila yak namun zahir minal hayati dunia wa hum anil akhiratihum ghafilun. Majoriti hok manusia ni hok ramah ni bapak jahil Tuhan kata. Faham? Nabi kabo ni hok minoriti orang nak. Perkahwinan paling berkat, paling murah belanja. Ingat baik yang tok agama mahal tu apa? Kan dia tu suami nak tanggung dosa anakmu. Betul sekali. Ingat kita aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab tu, dia jadi isteri kita, bermakna aku tanggunglah dosanya mulai pada saat sekarang. Kena faham baik. Tok tua kita tu ayah ngatin perempuan kena reti tu. Bila menantu mu jawab gitu, mu dak pikul dosa, dia pikul dosa pula. Saya sudah menikah cuy dan saya baru tahu ternyata kita yang menanggung dosa. Waduh. Apa nak cah maham ha? Apa nak tolong pikul dosa anakmu? Betul tak? Angang bodoh kan. Nah. Dia kan bukan sekali ni je, dia WPT. Katakan kita murahlah RM1,000 lah mas kahwin. Tak ada hal dah. Pasal bulan-bulan, we pula dah. Wajib beri pula. Makan kena beri. Yeah, dua kali sehari. Sekali makan kenyang. Betul. Dua kali makan kena. Dua kali kenyang. Kurang pada tu berdosa. Kalau minum, kena beri minum pula sekurang-kurang. Kata kita ni segelas air. Petang segelas pula. Dua gelas. Baju ni ulama kata dua pasang setahun. Daripada atas kepala sampai ujung kaki. Dengan skah, dengan tudung kot luar. Dengan baju kurung, baju dalam, kain dalam. Jubah kot luar. Lepas tu sarung kaki, selipar. Dua pasang setahun. Wajib kena bayar. Nah, patut bulan hari-hari makan patut banyak. Kalau sakit, wajib beli ubat. Kalau tak lagi klinik, wajib mari doktor di rumah. Tak bayar, dosa. Tak ada PT nak beli rumah, wajib sewa. Banyak kena keluar tu. Nah. Ha. Nak cah mahal-mahal. Dia tu orang kita belaka. Takkan kita nak buat 4,000, orang lain sini kapo ni 8,000 belaka. La ilaha illallah. Mu ikut apa orang bodoh ramai-ramai. Dia belawan rumah ni 10, rumah ni 12. Rumah ni 13,000. Nah. Lain nak puan tu pada patuh. Berapa mek? 11,000, 12,000. Dah apa? Dia gini, dia hafal Quran 30 juzuk. Patu tamak ngaji sunan sitah. Apa? Alfiah Ibn Walid ingatlah dalam dada tu. Nah, ha, boleh tahan kira. Deh, ni apa? Sirah atau lebih. Dia cip tengok. 10,000. Nah. Basuh kecil, tak cuci, hek nipah tak boleh nak beza. Istihadah pun tak kecil nak beza. Asal tubik darah, tepek. Tengok tak ada, biung lepoh kot tikak. Asal tubik darah, tepek. Tengok tak ada, biung kot tikak. Nyanda bahan atas kepala bosman. Ha. Hukum tak kerti. Asal merah tak semayang. Asal merah tak semayang. Dah bodoh ke cerdik? Bodoh tu tak kerti kong. Dah bodoh takkan 10 ribu. Tak? 1,000 sudah. Ha. Tu lah. Ha. 10 ribu ni pandai belaka. Jahit boleh pandai. Baju Melayu. Jubah. Murah. Baju kemeja. Boleh buat segala jenis pakaian. 10 ribu belanja mas kahwin. Kuih tradisional, akok belauk, taik itik, taik minyak, kuih koci, apa? Boleh belaka. Sip agang, sip kabu, sip minyak, sip biani, sip tandoori, reti belaka. Nak ketok 10 ribu. Nak. Ha. Sulang boleh, tikang leher boleh, jelujur pandai, krostis pandai, boleh buat bergetuk-getuk pula, boleh gubah bunga. Oh, baru padang 10 ribu. Nak. Badan, ha. Baru sepadan. Omel pula muka, mata sekali selek gitu, rebah 3 ekor nak kucing tengok. Nak. Ha. Ni mata beleh 8,000. Berapa mek? 10 ha. Jari kaki panjang pendek jari kaki 10,000. Nah. Ha. Bukan kita nak ini tapi gitu ada pandang batu. Dak reti bak pekoh sembahyang, dak reti hukum sembahyang, dak reti hukum imam tokoh dengan hukum Islam. Nah, letak 10,000. 1,000 a. Nak perempuan ni atau bik oleh diploma, pak ni ijazah, dak pandang benda. Nah. Tengok pada buku resmi, saling jangan nak kutip dalam tenik-tenik, awak tulis-tulis. Tengok awak ketuk lelaki dia. Jepuk. Awak jepuk. Awak jepuk 1,000 dah mas kahwin. Nah. Ha. Kalau awak 10,000 ni, tuk lelaki tak panggil nama, ketuk meja. Berlarinya, tengah basuh, tendang masih basuh. Berlari kat tuk lelaki. Tu 10,000, betul tak? 10,000.
Kita makan nasi je pipin tangan ni. Kita balik kerja di pipin dah, dia tunggu kat pintu. Kalau kita naik kereta dia tolong buka pintu. Perempuan hak 10,000. Hak mas kahwin mahal. Baru puas hati. Kita berhenti tak nak berhenti kereta tengah jalan tu kedah itu ni. Tolong buka. Ah, ambil ni briefcase ni, big yes bomb waktu be. Pipin tangan untuk lelaki. Kalau nak pakai untuk buruk, tolong tokak, tolong cabut topi. Tolong bawa supik kelenyai waktu be. Nah, tu pipin, sila naik bang. Nampak? Sila makan bang. Bawa pergi ke kursi, terik kursi, biar lelaki duduk. Jangan terik jauh enggak, takut luling pula. Maknanya duduk molek, disilakan makan bang. Kalau mana-mana rasa tak kena, terlebih masin, terlebih tawa, saya minta maaf. Saya baiki pula di lain kali. Dia citut lelaki kecak dulu, baru kita rasa tok lelaki dah ambil kacang, kita tak akan kacang. Tok lelaki dah ambil ayam, kita dah ambil ayam. Oh, tu 10,000. Nampak pagi sesuai dengan ini cuy, sesuai dengan harga gitu ya. Kalau kita bahas, kalau ustaz cakap seperti itu, berarti kalau memang mahal ya tunjukkan bahwa memang kamu mahal gitu ya. Pagi kita bangun tu tuala ada dah biga kati. Lepas gigi duduk dah atas beru. Sipang ngadak bilik air. Faham? 10,000. Mana setuju? Ha. Harus gitu 20 aku bayar. Nah. Ni dok kita nak tidur. Orang nak perempuan hok mahal-mahal yeah. Dia panggil hok harga mahal. Yeah. Kita nak asuk tidur dia tanya, abang masuk ke berapa? Abang nak masuk ke 10, ke 9 dia masuk dah, kebar tempat tidur. Oh ni dok leh ni, ni dok kena dah ni. Kemarin yang pakai dah selimut ni, tukar selimut. Cadar ni, cadar ujung cadar dengan ngelata ukur ni suka air, biar sama. Batal betul molek, kebar-kebar-kebar letak molek macam dalam hotel. Kan tengok hotel kan bersih kan? Ha. Ujung selimut biar sama kaki. Nah, jangan biar ada sebarang bau. Bunga-bunga melor tu kutik-kutik-kutik atur kat atas batal. Bawa batal, mayang daun pandang ni. Faham? Ha. 10,000. Nah, ni tok lelaki masuk tang malam kembah dah asuk ni. Nah, kawan tu mahal dah tadi telur dengan kulit-kulit telur makan. Nah. Nyek-mek-mek dah asuk. Tengok labu-labi 2 jam. Nah. Ha. Dah lah tu letak pulak belakang atas katik. Menambung tu lelaki. Tengok benda pelayar atas katik. Nah. Ha. Dengan pasirnya. Cari batal nak tidur tengah hari tak dok. Balik nak tidur tengah hari letih ingat. Cari batal tak dok. Batal jatuh tanah nak main gocoh ni. Nah. Ha. Gagal-gagal bawah tu cari selimut. Bahan tarik kucing. Nah. Allah, nak macam mana tu kata, kalau kita betul-betul harga mahal, biar mahal sungguh. Macam kereta nak jual. Nak jual kereta kacir. Dia nak jual apa? Gini lah kita nak jual dalam RM140,000 lah. Siapa dia nak beli? Nah, tak pandang batuk lah. Nak jual RM100,000 biar kereta molek. Tengok Allah, Ferrari. RM140,000 tak mahal. Ya, rusak ni. Terlalu jelas ini cuy, audionya. Oh, udah selesai. Untung aja cuy ya. Saya pikir tadi itu durasinya masih panjang. Kalau audionya seperti itu, saya nggak terlalu paham gitu ya. Oke cuy, itulah tadi requestan korang cuy. Masih ada di sini beberapa video yang saya download yang korang kirimkan linknya. Belum saya ini, saya ambil 2 di sini cuy karena durasi nggak baik juga kalau terlalu panjang gitu cuy ya. Dan banyak yang saya tahu di sini cuy ya tentang yang paling pertama itu, video yang paling pertama itu yang paling menarik sih menurut saya. Tentang mandi tadi cuy ya, mandi kayak mandi wajib gitu ya. Dan apalagi cuy, masalah imam tadi cicak ya, tai. Tai cicak yang jatuh gitu ya. Bukan di sepak tadi kacanya dia cakap bilang di sepak gitu ya. Ternyata enggak gitu ya, bukan di sepak atau di ini cuy. Subhanallah, bukan dicakap subhanallah gitu, bukan macam itu cuy ya. Kita lebih menggantinya langsung atau membuang bisa ternyata cuy. Kita ambil ini terus dibuang gitu ya. Oke, itu menarik ya. Banyak hal-hal yang memang dalam agama itu yang belum saya pahami gitu cuy. Dan setelah melihat video-video seperti ini, saya mendapatkan pengajaran lebih. Dan itu sangat mahal harganya cuy. Saya belum pernah dapat pengajaran-pengajaran seperti ini sebelumnya cuy. Ya mungkin karena baru kali ini saya juga ingin belajar sedikit
tentang agama gitu ya. Jadi gak bisa dipungkiri lah cuy ya, karena kalau kita banyak-banyak belajar agama, mungkin bisa membuat karakter kita itu jauh lebih baik gitu ya. Yang tadinya karakternya karakternya gak baik, bisa jadi baik karena kalau patuh tentang ajaran-ajaran agama gitu cuy ya. Karena ajaran agama kita itu memang benar-benar banyak manfaatnya gitu cuy. Oke, dan terima kasih ya sekali lagi. Dan kalau korang masih punya video-video menarik tentang Ustadz, korang bisa kirimkan videonya di Instagram yang saya punya. Nanti saya buka videonya langsung di PC saya dan saya akan download video-video itu cuy, supaya nggak saya lupa gitu ya. Karena kalau saya sudah buka di Instagram biasanya tuh saya lupa, oh ini video judulnya apa lagi gitu ya. Jadi saya selalu download video-video yang memang teman-teman sudah bagi gitu cuy. Dan di sini sudah banyak banget, saya nggak tahu yang mana yang duluan dikasih, yang mana enggak gitu ya. Yang pastinya saya akan coba untuk reaksi satu persatu gitu cuy ya. Oke, terima kasih. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.